ketemu lagi di channel YouTube Septia Pramowati. Video kali ini aku berbagi resep memasak sarapan yang simple dan enak. Ini cukup pakai 2 bahan aja, telur dan tomat. Ini yang pernah viral ya sebelumnya. Langsung aja yuk ke resepnya. Langsung aja kita pecahkan 1 butir telur dan dikocok lepas seperti ini. Kalau udah langsung aja kita goreng di minyak yang sudah dipanaskan. Orak-arik telurnya ya sampai matang. Kalau sudah matang bisa langsung kita sisihkan. Dan lanjut kita tumis 1 buah bawang putih yang sudah dicincang halus seperti ini. Tumis hingga aromanya harum ya. Kalau sudah harum langsung aja kita tambahkan 1 buah tomat yang sudah dipotong-potong. Aduk-aduk sebentar, kemudian tambahkan 1/2 gelas air. Dan untuk bumbu lainnya ada 1 sendok teh saus tiram, 1/4 sendok teh garam, dan 1/4 sendok teh gula. Aduk-aduk dan masak kembali hingga mendidih. Kalau sudah mendidih seperti ini, langsung aja kita tekan-tekan tomatnya dengan spatula hingga tomatnya hancur ya. Kalau tomatnya sudah hancur, langsung aja kita masukkan telur yang sudah kita orak-arik di awal tadi. Disusul dengan 1 batang daun bawang yang sudah dipotong. Masak kembali dan jangan lupa untuk tes rasa ya. Kalau kurang asin atau kurang manis bisa ditambahkan gula garam sesuai selera. Kalau sudah matang langsung aja kita sajikan dengan nasi hangat. Jujur ini baru pertama kali aku masak telur tomat yang lagi viral. Dan pertama kali aku coba rasanya benar-benar enak. Cocok banget untuk sarapan karena yang rasanya manis dan gurih. Temen masak harus cobain resep ini ya. Karena ini simple dan gampang banget. Untuk rasanya jangan ditanya, aku kasih nilai 8 dari 10. Karena ini rasanya enak banget. Oke, sekian video resep kali ini. Saya Septia Pramowati. Selamat mencoba dan semoga berhasil.